Kami sebut koinvestasi jasa lingkungan atau melalui skema. Pak Sutiko ini termasuk salah satu konservasi juga desa tangguh. Program koinvestasi jasa lingkungan ini melibatkan ada di 13 kelompok tani ya, kemudian 174 orang, kemudian hektarannya adalah 106,6 hektar. Nah itu terdiri di 7 desa. Ini baru pertama Pak ya? Ya, ini tahun kedua ya. Tahun kedua dari sejak kami lahir, tapi untuk program ini sendiri ini tahun pertama dari sisi programnya.